Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI atau Kemenparekraf menggelar malam penghargaan program kampanye Sadar Wisata atau KSW 5.0. Acara ini digelar untuk mewujudkan pariwisata yang lebih berkualitas melalui sumber daya manusia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf gelar malam penghargaan program kampanye Sadar Wisata atau KSW 5.0. Pada kesempatan ini, Kemenparekraf memberikan penghargaan kepada desa atau kampung wisata terbaik dengan tujuan mendorong desa wisata untuk meningkatkan kinerja positif serta mewujudkan pariwisata yang lebih berkualitas. Lihat bahwa desa-desa wisata inilah yang akan menjadi lokomotif untuk membangun kita lebih kuat, lebih tangguh, resilient, dan di tahun depan program ini akan terus ditingkatkan dengan penguatan khususnya di bidang sumber daya manusia. Ini menurut saya ada langkah yang sangat konkret yang pemerintah bisa lakukan, menyentuh langsung ke akar rumput dari 45 juta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Kampanye Sadar Wisata 5.0 Setelah berjalan dalam kurun waktu 2 tahun, dalam prosesnya kampanye Sadar Wisata 5.0 melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan sosialisasi dengan materi utama Sadar Wisata. Tahapan sosialisasi meliputi Sapta Pesona, pelayanan prima, CHSE, serta manajemen konflik. Setelah tahapan sosialisasi, tahapan KSW 5.0 diisi dengan tahapan pelatihan. Tahapan ini dilakukan untuk membangun kualitas SDM. Kemudian dilanjutkan tahapan pembuatan proposal rencana pengembangan desa wisata yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pendampingan secara intensif untuk mewujudkan rencana pembangunan desa wisata. Lalu yang selanjutnya adalah tahap penjurian. Tak hanya sekedar melihat hasil akhir, penilaian menitikberatkan pada progres atau pengembangan yang dilalui setiap desa wisata yang dinilai dari 3 aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek inovasi produk dan pemasaran, serta aspek diseminasi sadar wisata. Setelah melalui tahapan penilaian, tahapan terakhir adalah tahapan penghargaan. Bermanfaat bagi kami, desa-desa tertinggal, desa-desa terpelosok, dan sebagainya, sehingga bisa membangkitkan apa asa, harapan-harapan para wisatawan, para lokal champion yang ada di wilayah.
pendampingan dari kementerian itu yang terutama yang sangat menunjang. Pendampingan-pendampingan, juga ada komunitas dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan yang memberikan pendidikan baik agrobisnis maupun agrowisatanya. Terdapat 5 kategori pada malam penghargaan KSW 5.0, yaitu kategori Kepala Desa atau Lurah Terbaik, kategori Local Champion Terbaik, kategori Diseminasi Sadar Wisata, kategori Inovasi Produk dan Pemasaran, dan yang terakhir adalah kategori Kelembagaan. Ya, dapat secara langsung kita bisa lebih meningkatkan kapasitas kita ya sebagai insan pariwisata dan sebagai pengurus Kodari juga lebih meningkat kapasitasnya hingga akhirnya kita bisa mengembangkan kampung-kampung wisata yang ada di wilayah Kelurahan Patean. Banyak perhatian-perhatian yang diberikan kepada kami, pendampingan dan penyusunan proposal sehingga dampak itu sangat kami rasakan. Yang pertama dari paket wisata sendiri, kami dengan adanya pendamping ini, kami sampai bisa menyusun 9 paket wisata yang siap kami jualkan melalui media sosial. Tak hanya diisi dengan pemberian apresiasi saja, malam puncak penghargaan KSW 5.0 juga turut dimeriahkan dengan penampilan bintang tamu ternama seperti Dodit Mulyanto, Siti Badriah, hingga Band Coklat. Dalam proses perjalanannya, KSW 5.0 mendapatkan suntikan dana dari Bank Dunia atau World Bank. World Bank telah menyediakan tambahan pendanaan untuk keberlanjutan program kampanye sadar wisata atau KSW di tahun depan. Tak hanya dari Bank Dunia saja, dalam kampanye ini Kemenparekraf juga turut menyiapkan dana untuk mendukung kelancaran program KSW 2024 demi membangun kesejahteraan masyarakat terutama di desa-desa wisata. Saudara publik